Kayak lihat kan, keren banget kan si VC armornya. Tapi ini yang lebih keren guys, kita bisa terbang. Sumpah guys, ini keren banget. Halo, selamat datang lagi di channel Sechi guys. Dan ya, jadi di video kali ini guys, gue bakal main lagi Minecraft Sky Factory lagi coy. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi series kita. Dan by the way, sorry kalau suara gue agak aneh atau mungkin gue agak batuk-batuk nanti di tengah-tengah video kenapa, karena gue lagi sakit coy. Tapi ya, gak apa-apa lah coy, karena gue udah lama gak bikin konten ya coy. Gue kasihan cuk ya. Oke, jadi by the way, gue cuma mau minta izin aja kepada kalian semua. Jadi ini baju suara gede banget anjay. Mana nih? Oke, nah ya. Jadi gue mau bilang aja kepada kalian semua, kalau misalnya gue sampai bunuh-bunuh ini deh ya. Kalau misalnya kayak gue ke depan ya, beberapa bulan ini gue gak seaktif biasanya, gue minta maaf banget ya guys. Kenapa? Karena gue ini lagi di kelas SMA 3 sekarang, dan gue lagi ada banyak namanya TO, dan mau bentar lagi mau mulai ujian nasional coy ya. Karena bentar lagi gue udah mau lulus sekolah coy ya. Jadi gue minta pengertiannya daripada dari kalian semua ya. Tolong ya guys, tolong lah ya. Oke, ya tapi ya ini gue pun masih bakal tetap record kalau gue ada waktu pastinya. Dan semoga aja waktu, ya gue masih ada banyak waktu. Ya penting kita aja. Oke, jadi kita bakal lihat dulu ini. Kita bakal ambil XP-nya dulu nih. Kayak masih baik banget nih anjay. Kita dapat apa aja, kita cek dulu ya guys. Kita cek dulu. Gue pasti tadi dapat yang darah-darah ini apa nih? Miniature. Part of the low level heart canisters can be eaten to restore 10 hearts. Oke. Okay. Ini kayak semacam potion, bisa jadi potion juga nih. Kita bakal taruh dulu sementara. Ini ada uncommon pack, kita buka aja coy langsung ya. Oke. Okay. Oke, okay. Dapat lagi coy. Oke, okay, bayangkan ya. Oke, okay, kita taruh aja dulu ini yang kurang-kurang penting dulu. Tapi di episode ini guys, gue pengen, kadang gue lupa, gue tuh biasanya sering lupa guys kalau di setiap episode tuh kayak untuk nge-checklist achievement yang kita udah lakuin coy. Jadi kita bakal checklist aja. Ini kita make obsidian with a stone barrel, kita udah selesai. Dua ini belum, which yang kita mungkin bakal lakuin sekarang. Make a metal belum, craft an iron seed dan diamond seed. Jadi kalau last episode kan kita baru bikin diamond seed ya. Iron seed gue belum bikin, dan ya, di off camera pun akhirnya gue bikin guys. Di pas gue lagi gak record, gue pun bikin berapa ini iron seed. Buatnya gampang banget kok. Prosesnya mirip-mirip kayak buat diamond seed kayak di episode sebelumnya, cuma lebih gampang gitu aja guys ya. Jadi ini kita bisa harvest diamond. Dan kalau kalian lihat sendiri ya coy, ini gue udah punya diamond berapa banyak nih ya. Tuh udah punya 25 diamond dengan cara harvest diamond coy. Jadi kita udah punya diamond yang otomatis gini coy. Tapi untuk buat lebih otomatis lagi, mungkin gak episode sekarang dulu, karena episode sekarang gue mau melakukan hal yang lain dulu. Kita keluar dulu coy, kita stop jadi petani dulu ya coy untuk sementara. Karena kita udah jadi petani selama mungkin 3 episode terakhir ini coy. Jadi capek juga ya kalau jadi petani mulu ya. Lihat tuh guys ini, tapi crop kita udah gila-gila sih, udah keren-keren ya. Tapi ya guys, jadi untuk episode ini gue bakal lakuin quest itu pertama yang ini, yang Tinker's Construct sih, yang Tinker's Construct. Karena kalau kalian ini gue udah isi dengan lava ya. Of course buat lava kalian tau lah gampang banget, tinggal pakai yang mesin itu. Dan gue mau isi ini dengan ini. Gue mau buat ini badai pohonnya nutupin banget anjay. Kayak gue harus pindahin farm pohonnya deh, ini soalnya nutupin banget coy. Oke, okay. Jadi gue akan ini bakal, gue udah isi dengan ini nih lava. Dan gue bakal mulai smeltery gue untuk buat Tinker's Construct. Jadi kalian perhatiin aja baik-baik coy ya, untuk proses-prosesnya coy ya. Jadi pertama kita bakal butuh beberapa apa ya, gue bakal butuh beberapa ore yang gue bakal pakai. Mungkin gue bakal pakainya kita apa yang kita bisa pakai, apa yang kita bisa pakai, kita bisa pakai copper atau cobalt atau apa nih. Kayak baik banget yang kita bisa pakai. Kita lihat dulu guys, kita lihat. Oke, kita bisa pakai silver. Apakah di sini silver? Oke, ada silver. Oke, jadi kita bakal pertama kita bakal craft silver ini. Jadi 12 harusnya 12 cukup lah ya. Cukup guys, harusnya sih cukup sih. Dan kita tinggal bakar pakai, kalau kita punya coal, apakah kita memiliki coal dari mungkin dari ini kita. Oke, kita dapat coal, kita punya 3 coal. Oke, itu bagus banget. Dan kita taruh di sini. Oke, ya. Dan ini jadi gini guys, gue mau pasang ini. Coba kalau gue pakai, gue mau tes dulu apakah ini berfungsi atau enggak. Kalau gue taruh 2 aluminium ingot. Iya tuh, kayaknya tuh. Kalau kayaknya di kiri aluminium ingotnya coy, itu kayak ada bar gitu. Ini ceritanya dia lagi ngebakar. Ini kayak semacam furnace gitu guys. Jadi kalau kayaknya ini yang kita bikin di episode pertama itu, ini kayak dia semacam furnace gitu dan dia sekali lagi ngebakar. Dan kalau kita loncat sini, oke kita nggak kena damage. Setahu gue kita kena damage. Ternyata nggak coy. Oke, okay. Oke. Okay. Kita gini aja.
Oke, dan kita lihat dulu ini apakah jadi apa nih. Dan jadi molten aluminium 2 ingots coy. Jadi kita bakal isi smelter ini, tapi gue mau isinya dengan silver. Karena kita mau bikinnya dengan barang-barang silver aja coy ya. Kita isi ini dengan silver, dan ini tentunya bakal ambil lava. Makanya gue kadang harus bikin beberapa lava juga untuk bisa aktifin Tinker's Construct ini. Oke, ribet banget coy ya. Betul, kalau di video ini gue kurang bersemangat, sorry ya, karena kan tadi gue udah bilang gue agak sakit. Oke. Dan gue lagi pikir nih, gue lagi mau bikin apa nih? Gue antara mau bikin apa, kita langsung bikin, enggak, gue mau bikinnya ini sih. Gue mau bikinnya, kita mau bikin. Betul, kalau video ini juga episode-nya agak terlalu lama guys. Kenapa? Karena ya gue juga lagi sakit. Jadi maaf ya guys kalau video gak bisa terlalu lama-lama. Dan oke, jadi gue kan di sini nih, kalau kalian lihat di sini, gue mau bikin make a mattock from Tinker's Construct. Jadi gue pikir apa, gue bikin mattock aja langsung. Mattock nih, mana nih mattock, mattock, mattock itu yang, mattock itu yang mana nih mattock, mattock itu gak salah yang ini nih, ya nih. Jadi kita perlu X head, shovel head, sama handle. Oke, X head, shovel head, sama handle. X head, kita belum punya shovel head ya. Oke, kita belum punya shovel head. Shovel headnya kita tinggal bikin aja. Mana nih shovel head? Shovel head sama handle, gak usah handle, kita udah punya handle. Handle, handle, handle. Punyakah kita handle? Apa gak punya? Kita gak punya handle kah? Oke, kita bikin handle deh kalau gitu ya. Mana nih handle? Handle itu kalau gak salah yang gue bingung yang mana. Cuk, cuk. Handle itu yang ini, oh yang stick. Oh berarti dia gak usah pakai itu, kita tinggal pakai stick aja. Oke, kita berarti tinggal nanti taruh sticknya. Berarti sekarang, oh atau bisa pakai ini ya? Oh ini cuk, ini cuk. Oh, oh, berarti kita perlu pakai nih. Kita perlu pakai tool rod kah? Tool rod, coba kita pakai tool rod. Tool rod bisa gak? Kita pakai tool rod aja dulu guys, sementara kita pakai tool rod dulu. Berarti kita punya 4 ini. Dan kita punya berapa ini nih sekarang? Silver punya 4 ingot. Oke, okay, oke. Okay. Kita bakal tambahin lagi beberapa. Oke, 8 harusnya udah cukup lah ya. Dan oke. Okay. Jadi gue bakal ini guys. Kalian lihat di sini ya, kalian tipik baik guys. Kalau gue taro mana nih? Mana? Tapi bisa gak sih? Oh, gak bisa guys. Oh, gue salah. Patternnya kalau setahu gue nggak bisa pakai ini deh. Patternnya harus sabar guys. Yang bisa dibuat pakai. Sabar guys, gue lagi berpikir. Apa kayaknya nggak bisa ya? Setahu gue kayak tata nggak bisa deh. Harus pakai obsidian kebanyakan. Malah apa kita, oh ya kita bikin pakai obsidian ya kalau gitu. Berarti ini sebenarnya nggak ada guna anjay. Ngapain cuk gue bikin kayak ginian ya cuk. Oh my god. Oke, okay. Tapi kalau misalnya gue penasaran kalau gue bikin kayak ginian gue kayak gini dapat gak? Gak dapet coy. Oke. Kasih waktu ke gue bentar coy. Oke, okay, jadi gue udah bikin ini. Tadi gue udah dapetin 9 obsidian. Itu ya tadi gak apa-apa, tinggal pakai lava ke water, pakai ton lava water gitu, easy peasy lah ya guys, gak apa-apa seperti episode sebelumnya. Oke, okay, jadi kita bakal coba dulu sekarang. Kalau misalnya kita taruh sini, kita taruh exit dan kita pasang obsidian. Apakah dia bakal menjadi ini obsidian ini? Oh itu obsidian exit. Oke, kita bakal ambil ini. Terus kita bakal buat pakai shovel head ya sekarang. Oke. Okay. Sekarang kalau kita bikin handle pakai ini bisa gak obsidian? Bisa juga, oke. Okay. Sekarang kalau misalnya kita ngecraft di sini kita buat mattock, apakah ini bisa berhasil? Apakah ini akan berfungsi? Bam. Oke. Kita dapat ini dan kita dapat reinforce 3. Oke. Jadi kita bakal coba cek dulu di sini. Sabar. Oke. Okay. Kita dapat obsidian mattock. Jadi ini benar-benar bagus banget ya, guys. Dan gue pengen lihat apakah kita memiliki beberapa quartz atau enggak. Kalau kita nggak punya quartz ya sudah, kita biarin aja dulu untuk sekarang. Tapi setahu gue ini nih kita bisa upgrade nih. Oke, tapi kayak kita nggak punya quartz untuk sekarang. Nah gue berarti kalau kayak gini kita bisa bikin apa coy? Molten silver gini. Apakah kita cuman? Oke, kita biarin aja coy ya. Oke, coy, kita biarin aja coy. Gue udah nggak perlu lagi ini tapi gimana coy? Cuk, ada silvernya cuk. Yaudah biarin aja lah ya guys, nanti kita betulin nanti aja. Tapi oke.
Gue lagi mencoba memproses ini dulu guys. Setahu gue kalau kita ini quartz nih, contoh quartz nih. Gue kita bisa upgrade ini dengan quartz bener gak? Bentar. Bukan pakai ini, bukan pakai ini. Pakai yang ini. Nah ya, kalau kita pakai ini, terus kita pakai quartz. Modifiers. Ada modifiers sih guys namanya nih. Oke. Kalau kita pakai ini, kita apa nih? Oh, oke. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini, obsidian metok gue ini plus 6 attack damage. Tapi kalau gue tambahin quartz, dia berubah menjadi plus 7 attack damage. Ini yang gue ini yang Tinker's Construct itu gue dulu sempat pernah pelajarin, tapi sekarang gue udah banyak lupa coy. Kayak setiap material itu kayak ada fungsi-fungsi masing-masing. Kalau nggak salah redstone itu kasih ini nih. Nah, ini yang gue mau nih guys. Redstone itu kasih haste karena kan gue bakal kebaikan pakai metok ini buat ancurin pohonnya guys, karena metok ini guna ini buat metok ini itu tuh antar campuran shovel dengan X. Jadi gue bakal mau haste yang lebih banyak. Jadi kayak gue bakal pakai ini redstone, dan kalau ada redstone lebih mungkin kita bisa kasih redstone yang jauh lebih banyak lagi. Kita coba nih ya, kita pakai semua redstone aja nih. Kita gini terus. Coba kita lihat ya apa yang hasilnya ya. Kayak ngawal di sini redstone-nya 7 dari 50. Kita lihat apa yang akan kita dapat dari kayak gini terus. Apakah kita akan mendapat haste yang lebih tinggi? Oke, masih belum. Kita masih belum dapat haste yang lebih tinggi, tapi kalau kalian di sini ini udah 18 dari 50 redstone kita. Kalau kita dapetin ke 50 harusnya berarti kita lebih cepat nih. Sekarang gue coba ya, nilai tag guys. Coba tuh guys. Cepat banget kan guys? Gua anjir cepat banget. Ya nih, tuh lihat tuh gua anjir cepat banget tuh. Lihat kan tuh. Oh, oke. Gue suka sama ini metok, oke. Ini kayak buat metok bagus nih guys. Ini kalau nggak salah metok ini juga bisa buat di dirt. Kalau nggak salah buat gini, buat farming juga. Bisa juga pokoknya. Saya metok ini setahu gue emang buat farming. Jadi gue bakal taruh di sana dulu untuk metoknya. Dan ya, jadi kita bakal cek coy, mana nih? Yes, oke. Kita udah dapet make a metok from Tinker's Construct coy. Jadi itu bagus banget. Dan ini make a Tinker's Construct smeltery for processing ore. Kita tadi udah bikin kan, upgrade an existing Tinker's tool with a metal part. Kita udah, tadi kita udah upgrade, tapi with a metal part ya. Tapi redstone bisa dihitung metal ya. Iya, gue hitung bisa lah ya guys. Karena kita kan secara teknis, kita udah upgrade Tinker's Tools kita. Jadi gue bakal cek itu aja, kita kalau lihat di sini, kita udah banyak coy. Achievement nih kita udah lakuin tuh banyak, oke. Dan di sini kita harus craft Zephysio Infused Armor. Nah, dan gue bakal bikin itu sekarang. Kita bakal bikin itu. Dan jadi di off camera of course gue udah bikin 16 Zephysio Essence yang begitu susah banget, tapi akhirnya gue bisa dapetin coy ya. Prosesnya sama lagi seperti video-video sebelumnya yang gampang-gampang banget. Dan kita sekarang harus buat Zephysio Armor. Ini sih semua Zephysio Armor dia. Dan kita buat mulai dari helmet. Helmetnya pakai Zephysio Ingot, dan Zephysio Ingot itu buatnya pakai kayak gini. Berarti kita perlu Zephysio lebih banyak lagi ya. Sabar. Kita butuh iron ingot yang banyak, kita butuh gold nugget yang banyak, dan kita jadi 3. Oh, enggak apa. Berarti harusnya cukup. Ya, harusnya cukup. Kita punya iron kalau enggak salah banyak kan di sini. Iron punya banyak, oke. Dan gold kalau enggak salah gua ada di sini. Ya, dia ada di sini. Dan gold kalau salah ini kalau jadi ya nih. Oke, gold jadi banyak. Oke. Jadi kita bakal bikin Zephysio ingot dulu yang gampang banget. Tinggal tapi kayak iya, kurang enggak ya? Kita harus cek tuh nanti. Kita harus cek. Apakah gua bakal kekurangan? Oh, 39. Oke. Okay. 39. Oke. Okay. Kita bakal buat armornya. Ini armornya keren banget nih, guys. Kalian lihat ya. Ini armornya tuh benar-benar keren ya, banget coy. Jadi kita bakal buang yang enggak penting dulu. Mungkin dirt-nya gua buang dulu. Akhirnya coy, kita udah enggak usah pakai hard ini lagi, coy. Tapi kalian lihat ya. Nih gua pakai ini kan. Kalian lihat kan? Keren banget kan Zephysio armornya. Tapi ini yang lebih keren, guys. Kita bisa terbang. Sumpah guys, ini keren banget. Kita sekarang pakai Zephysio Essence. Jadi kalau kalian tahu, inilah gunanya nih. Kalau kalian baca di sana, ini ada Zephysio Helmet. Itu gua harus lepasnya di sini kali ya. Gua lepas di sini aja kali ya. Kalian kalau baca di sini, kebaca gak sih? Ada gak sih di sana? Ah, ini. Kalau kalian baca di sana, Zephysio Helmet Zephysio Armor ini gunanya tuh ada flight ya. Ada di sana flight. Itu gunanya buat kalian bisa terbang, coy. Dan jadi kalau kita jatuh pun kita juga nggak bakal kena damage. Sumpah aja kita bisa tinggal terbang. Dan kita bisa ambil mayat kita coy. Tapi enggak lah, kita ambil mayatnya nanti coy. Tapi oh my god coy, akhirnya kita bisa terbang coy. GG WP anjay. Ini kenapa hancur coy? What the heck. Kita kasih gini lah.
Ntar, what the heck? Wah, 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 dirt mycelium gue kemana, Cuk? Kok bisa hilang di sana, Cuk? Kita ambil dirt kita dulu lah. Ini kok bisa hilang aja? Kita harus kasih mycelium lagi nanti. Udah, nanti gue kasih si nanti aja ya, coy, ya. Tapi ini udah keren banget, coy. Kita dapet si Visio ini. Jadi kita udah nge-checklist lagi. Nge-checklist, craft si Visio Infuse Armor, Fly, dan hujan, coy. Tiba-tiba ya, what do you mean, coy? Dan... ya oke, okay. Ini dan di sini kita bakal masih ada lagi. Travel to the Nether itu bakal gampang banget. Dan kill the Ender Dragon, hatch the Dragon. Oke. Okay. Use an angel block. Nah, kalau enggak salah ini angel block itu buatnya simple banget setahu gua. Obsidian, feather, gold. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Kita bakal craft angel block-nya dulu kali ya sekarang, coy, dan kita butuh feather. Kita butuh feather. So gue kita punya feather. Nah ini enak banget, guys. Sekarang karena ada ginian, guys, gue tinggal terbang-terbang kayak gini, coy. Sumpah, guys, ini enak banget pakai ZVC armor gini. Tapi kalau salah kita punya feather, coy. Punyakah kita feather? Harusnya kita punya feather, coy. Masa gak punya sih? Anjay, Cuk, gue gak punya feather, Cuk. Wah gila sih. What the heck, sumpah gue gak punya feather. What the heck? Kasih gue waktu bentar, guys. Masa gue gak punya feather sih? Oke, okay, guys. Jadi gue udah punya feather ya. Gue tadi habis dari tempat cek kesana. Dan gue juga udah buat obsidian juga beberapa. Ini ya, 7 obsidian jadinya, Cuk. Tadi kamu kasih obsidian dari sana juga tadi ya. Oke. Okay. Kita bakal coba doang dulu. Kalau kita pakai obsidian. Tadi kita buat pakai. Oh ya, kita harus buat ini dulu, Cuk. Kita harus buat golden ingatnya dulu. Tadi kan. Terus kayak gini kalau gak salah. Boleh terus gini-gini. Nah, angel block. Nah, iya nih angel block nih. Dan gue bakal mau buat island baru. Gue bakal mau buat tempat, apa namanya, pulau baru. Pulau baru, dan gue bakal taruh pulau barunya mungkin di sekitar sini kali ya. Ya, sini aja. Dan gue bakal pakai akses terbang. Jadi kalau gue right click angel block, guna angel block ini, jadi walaupun dia gak ada block, guys, sih, kayak tuh, kayak gak ada block yang connect, gue tetap bisa taruh di udara gini, coy. Jadi keren banget ya, coy. Dan ya, gue tadi tinggal palingan bikin ini. Gue bakal bikin island yang kecil dulu. Nanti gue bakal pastinya bakal gedein. Karena sekarang di boss itu aja gue belum pakai, coy, ya. Dan gue bakal buat tempat kecil gini dulu. Dan untuk selesai achievement, guys, yang penting kita harus selesai achievement dulu nih. Jadi kita bakal selesai achievement di sini. Use an angel block. Dan ya, oke, coy. Jadi kita udah back mode ya. Hatch a dragon egg. Kita harus kill the ender dragon dong. Ini serem sih. Ini bakal serem sih, guys. Tapi gue rasa kita harus coba. Jadi ini masih ada beberapa lagi, masih ada banyak. Yang bakal susah itu di sini-sini, guys, nanti. Di Sky Factory ya. Di awal ini masih gampang-gampang, tapi nanti di akhir-akhir senin susah. Tapi ini udah main, coy. Kita udah bisa terbang ya, coy. Terus kita juga udah dapat metok tadi tuh yang buat ini ya harvesting gitu-gitu. Jadi mantap, coy. Tapi ini, guys, ini aja untuk episode dari hari ini dulu, guys. Sorry banget kalau video ini gak lama-lama banget. Kenapa? Karena setuju gue lagi sakit dan gue harus mulai sering-sering belajar, coy. Buat supaya gue bisa lulus sekolah ya, coy. Wadah. Tapi ya, semoga kalian semua bisa mengerti. Gue mau bilang thank you banget yang udah support gue dari awal sampai sekarang. By the way, pokoknya mau follow Instagram gue. Di atas kepala gue ada Instagram gue. Kalian bisa follow @marveldelvino. Jangan lupa untuk di follow ya, guys. Dan ya, jadi oke. Okay, ini kita udah good banget. Dan... sorry, batuknya gak enak banget, guys. Oh my god, gue juga pilek-pilek, guys. Jadi, yeah, thank you guys so much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, and yeah, thank you guys for watching. And I'll see you in the next one, guys. Peace out, bye bye. Subscribe to Alessio HD. Bye bye.